Ya, tiga wakil menteri dilantik Presiden Joko Widodo kemarin di Istana Negara. Seberapa efektif kemudian peran dari ketiga wakil menteri di masa transisi ini? Kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Ali Mohtar Ngabalin, dan guru besar IPDN, Joermansyah Johan. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Sabtu sore, Bapak-Bapak. Apa alasan Presiden baru begitu melantik tiga wakil menteri di akhir masa pemerintahan ini, Bang Ngabalin? Iya, kalau harus kita menjawab, maka tentu saja bahwa Presiden sebagai user, ya, karena kita tahu undang-undang menjelaskan bahwa yang mengangkat dan memberhentikan menteri dan wakil menteri itu adalah Presiden, dan tentu saja bahwa ketiga kementerian ini, ya, baik Menteri Pertanian, Keuangan, dan BKPM, ya, investasi, adalah tiga lini kementerian lembaga yang sejak 8 bulan kemarin Bapak Presiden berulang-ulang menyampaikan posisi pentingnya di akhir-akhir masa jabatan Presiden. Karena itulah maka saya dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa kalaulah ini menjadi satu transisi pemerintahan, maka mungkin di akhir-akhir pemerintahannya tidak seperti ini. Tetapi karena ini adalah sustainable program, sustainable policy, kelanjutan dari sebuah pemerintahan seperti yang diceritakan dan disampaikan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Gibran, maka komunikasi antara kedua beliau ini untuk sustainable program ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Oke, Bang Ngabalin, justru dinilai menjadi lebih penting, begitu sangat penting di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, begitu ya saat ini. Saya mau ke Pak Johan kalau ya, begitu. Oke, silakan. Pak Johan, apa yang bisa kemudian dilakukan dalam waktu 6 bulan oleh ketiga wamen ini, Pak Johan? Ya, bukan 6 bulan ya. Saya kira ini udah Juli kan? 3 bulan aja. 3 bulan. Agustus, September. Ya, 3 bulan tuh. Kenal lah ya. Ya, jadi sekitar 3 bulan, 4 bulan. Waktu untuk kepentingan membantu Presiden atau Kabinet dalam pelaksanaan kebijakan, tentu boleh dikatakan tidak akan banyak yang bisa dilakukan ya. Apalagi posisi cuma sebagai wakil menteri. Tetapi masuknya tiga wamen yang notabene adalah dari orang-orangnya Presiden terpilih Prabowo, itu akan bermanfaat guna memuluskan transisi pemerintahan, ya, terutama transisi terkait dengan memastikan anggaran 2025 itu bisa disesuaikan dengan kepentingan visi dan misi Presiden terpilih, ya. Nah, termasuk juga di bidang investasi tadi dan pertanian. Jadi lebih kepada memastikan agar program dan anggaran itu untuk kepentingan 2025 tersedia. Walaupun sebelumnya kan sudah ada komunikasi, tetapi di dalam birokrasi setahu saya itu tidak memadai kalau cuma kontak-kontak komunikasi ketemu sama mereka yang dalam jabatan. Oleh jadi, karenanya perlu ditarik begitu untuk terlibat secara langsung begitu menjadi Wamen KU. Akan langsung gitu ya, dan kebetulan itu bisa. Kenapa? Karena memang tadi disebutkan ini kelanjutan. Nah, tapi kalau zamannya SBY ke Joko Widodo 2014 itu kan tidak mungkin, atau Megawati ke SBY 2004 itu tidak mungkin. Nah, itulah, karena arahnya berbeda gitu. Betul. Jadi Megawati dan SBY dulu boleh dikatakan konflik ya, dan juga zaman Pak Joko Widodo 2014 dengan SBY itu kan Pak Jokowi kan diajukan oleh PDIP. Ya, jadi hubungan pun tidak begitu baik dengan. Kalau sekarang tampaknya semuanya sustain berlanjut begitu ya dari
Jokowi kemudian ke Prabowo. Saya mau kembali ke Bang Abalin kalau begitu. Terima kasih Pak Thomas. Bang Abalin, Wamenkeu ini tadi kalau kata Pak Thomas, walaupun memang cuma 3 bulan, tapi akan dampaknya besar begitu untuk penyusunan mengawal APBN di 2025. Mengapa harus fokus pada APBN aja nih, Bang Abalin? Apa yang perlu dikawal emangnya? Ya, dua hal. Hal yang pertama, Mas Tommy itu expert dalam bidangnya ya. Dia memang ahli dalam bidang keuangan dan ekonomi. Dan yang kedua, beliau itu adalah memimpin gugus tugas sinkronisasi. Jadi kalau Bapak Menteri Sekretaris Negara menyebutkan mengawal anggaran pendapatan belanja negara, ya satu di antara sekian banyak, karena yang harus disinkronisasikan dari sebuah sustainable program yang ditetapkan oleh Ibu Menteri, itu menjadi sangat hebat. Makanya kenapa Ibu Menteri juga begitu merasa happy dengan hadirnya Pak Thomas, ya, Mas Tommy, maka beliau mengatakan akan sangat meringankan dalam proses sinkronisasi itu. Jadi kita melihat dalam aspek-aspek seperti itu, karena baru pertama kali terjadi dalam Republik kita, Alhamdulillah Presiden terpilih ini begitu sangat connect dengan Presiden yang sedang memimpin, ya. Bapak Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan dari Bapak Presiden Joko Widodo, dan inilah yang saya sebut dengan kenapa kita tidak menggunakan istilah masa transisi, tapi ini adalah alih kepemimpinan nasional. Dengan begitu maka mengkomunikasikan semua program-program, ide dan gagasan hari ini dan hari akan datang itu tidak butuh waktu lama. Saya punya pengalaman dua periode ada di Istana Negara, menteri baru itu butuh waktu untuk belajar. Tapi kalau ini kan langsung start, gaspol dia. Jadi karena itu kita punya harapan agar semua energi-energi positif ini bisa terkumpul dengan baik, kemudian kita ikut mendorong agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan lebih cepat, lebih baik, dan bisa mengambil keputusan-keputusan hebat untuk 5 tahun dan 10 tahun akan datang. Oke, ini juga seakan-akan menjadi gambaran bahwa ada sinergi antara pemerintahan yang lama dengan pemerintahan yang baru ke depannya, begitu ya? Bukan seakan-akan, memang begitu. Oke. Memang begitu. Jadi kita berbahagia sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Para pemimpin-pemimpinnya bisa berkomunikasi dengan baik, tentang berpikir tentang masa depan negara. Saya kembali ke Pak Johan, Pak Johermawan. Iya. Tadi Bang Abalin menyampaikan bahwa Bu Sri Mulyani happy katanya. Ada wakilnya yang kemudian ini membantu begitu ya. Dari kacamata Anda, Pak Johan, PR apa sih sebetulnya yang harus secara skala prioritas didahulukan, dikerjakan ketiganya dalam waktu dekat? Ya, ini kan APBN 2025 itu akan berproses ya, dan proses awalnya itu sudah jalan. Dan masih akan terjadi proses-proses lanjutan yang cukup penting. Ada tahapan penyampaian nota keuangan oleh Presiden bulan Agustus ya di DPR, lalu kemudian pembahasan bersama DPR sampai nanti ketok palu ya. Nah biasanya nih dalam pemerintahan yang transisi sebelum ini, baik 2004 ke 2009, 2014 itu mekanismenya karena tidak connect tadi antara pemerintahan yang baru dengan pemerintahan sebelumnya, itu perencanaan-perencanaan dan penganggaran mengikuti kemauan pemerintah yang sedang yang memegang kekuasaan. Ya. Kan ini dicicil didahului nih. Tadi Saudara Ngabalin udah bilang bahwa ini sangat sangat baik hubungannya antara kedua presiden yang lama dan yang baru. Jadi dia tidak perlu lagi misalnya merevisi anggaran ya, atau rencana pembangunannya ya, atau menunggu perubahan anggaran, perubahan tidak. Karena sudah dilebatkan sejak awal gitu ya, Bang Abalin, Pak Johan. Ya.
perubahan, dipercepat namanya, percepatan APBN perubahan maksud saya. Nah ini sekarang kalau sudah ada di dalam, kelihatannya ini tidak akan dibutuhkan mekanisme itu. Nah, ya. Makanya Sri Mulyani akan senanglah dia, jadi dia tidak ada utang-utang lah, nanti udah jalan aja ini pemerintahan ke depan dari segi tanggung jawab keuangannya. Hanya memang ini agak aneh, agak ganjil, jarang Kenapa? Terjadi ya. Di Indonesia ini baru sekali terjadi, di mancanegara pun jarang terjadi, kecuali kalau penggantinya memang adalah pemerintahan yang satu partai ya, satu aliran tidak dengan presiden lama. Jadi ini agak unik lah. Jadi Pak Johan, Anda bilang ini agak aneh tapi sah kan? Sah untuk terjadi ya, kan? Secara legal formal kan yang bertanggung jawab untuk kabinet sekarang kan Presiden Joko Widodo. Beliau yang membuat kebijakan untuk reshuffle kabinet atau nambahin anggota wamennya. Walaupun juga tentu kabinet ini di ujung-ujung masa ini jadi agak gemuk sedikit ya. Terakhir mungkin saya mau ke Bang Abalin. Kita coba kaitkan dengan IKN nih Bang Abalin. Target investasi IKN dengan adanya wamen, investasi ini apa? Ya, jadi ya kalau dilihat ya, ini perlu memang harus disampaikan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Ketua Kepala Otorita IKN kemarin, saya dalam banyak kesempatan menyampaikan bahwa ini yang menjadi terpenting karena kita tahu bahwa dalam setiap kunjungan Pak Menteri atau Bapak Presiden ke IKN selalu melibatkan Menteri BKPM, dalam hal ini Pak Bahlil Lahadalia. Saya juga ingin mengatakan bahwa karena sebagai Menteri BKPM, kemudian kunjungan Bapak Presiden ke Qatar, ke beberapa negara-negara yang nanti akan beliau lanjutkan terus-menerus, kemarin ini informasi yang sangat amat penting menurut saya, harus kesempatan ini saya sampaikan. Di kunjungan Bapak Presiden, kemudian ada Bapak Basuki selaku pelaksana kepala otorita, kemudian ada Menteri BUMN, itu di Dubai International Financial Center, pusat keuangan global yang terkemuka di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, disebut dengan MEASA di Timur Tengah itu. Baik. Itu menjadi satu kemitraan yang strategis dengan otorita ibu kota negara. Dengan begitu maka tahapan pertama ini pembangunan kawasan ibu kota yang strategis ini, inti kawasan inti ini sekarang dibangun. Begitu selesai maka seperti saya katakan beberapa kesempatan lalu bahwa para investor terus berduyun-duyung dan antri untuk menginvestasikan apa yang mereka ingin lakukan di IKN. Terima kasih Bang Abalin sudah berbagi insight sore hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Prof. Terima kasih Prof. Pak Johan, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Nanti kita berbincang-bincang lagi lain waktu. Selamat kembali beraktivitas, Pak Johan, Bang Abalin. Terima kasih.